بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي هدانا إلى دينه القويم وبين لنا إلى شراطه المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة ننال بها مغفرة ورحمة من يومنا هذا إلى يوم النحضة برا عليم برا علامة برا مشايخ برا أستاذ برا أشاد أستاذة برا جمعية خصوصي pun تعمير مسجد ستونو قدوم dan pengurus majelis jamaah istiqamah dan seluruh jamaah yang hadir di masjid yang penuh dengan berkah ini, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kedatangan kita di masjid ini, di majlis ini menjadi satu perbuatan yang menjadikan sebab kita masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Landa dosakan hajat kita semuanya ini menjadi makbulah mardiyah min yaumina hadza ila yaumin nahdhah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tambahkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada hari ini alhamdulillah, tidak henti-hentinya jangan sampai lisan kita ini berhenti mengucap alhamdulillah. Sebab niki sampun tanggal 8 limoten 9. 11 nggih sampunan malah. 11 Syaban. 11 Syaban ingkang berarti kurang dari sebulan kita ini akan bersama-sama manjing melebet masuk di dalam bulan suci Ramadhan. Maka kebiasaan ulama ulasalaf adalah di antaranya qiraati khatmil Quran. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah bisa masuk kembali di bulan Sya'ban, karena belum tentu tahun yang akan datang kita akan bertemu lagi dengan bulan Sya'ban. Seandainya bulan ini adalah bulan Sya'ban terakhir kita, kita berdoa kepada Allah semoga dengan hadir di majlis qiraah wa khatmil Quran ini menjadikan kita sebab termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki niku seorang penasehat agung kerajaan Saudi Arabiah. Di dalam salah satu disertasi beliau mempunyai satu catatan berjudul Limadha Fis Sya'ban, ada apa dengan Sya'ban. Dada Sya'ban itu berasal dari kata su'ab yang artinya bercabang-cabang. Nopo bercabang-cabang? Bertambah, bertambah-tambah. Apanya yang bertambah? Uangnya bertambah, dompetnya bertambah, ekonominya meningkat. Sebab pada saat niku di Jaziratul Arabiyah, wong-wong ketika akan masuk Ramadan itu rata-rata panen kurma. Dados ketika panen kurma biasane duite tambah. Mulane jenenge su'ab, Sya'ban, sing tikel-tikel yang bertambah-tambah. Ya karena keadaan Jaziratul Arab pada saat itu sedang dalam taraf ekonomi yang tertinggi. Lah akhirnya pada saat itu Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim, itu ulama yang cukup pandai terkenal di zamannya dari Yaman, mengajak seluruh umat diajak untuk tasyakur. Mumpung duite akeh,
mumpung dompetnya bertambah, diajak tasyakur karena akan memasuki bulan suci Ramadan. Akhirnya termasuk kebiasaan orang Arab yang dilupakan saat itu adalah lupa dengan leluhur-leluhurnya. Lupa tentang identitas religius daripada leluhur yang pernah membesarkan nama kaumnya. Dan bertepatan pada saat niku sedang dibangun makomnya Nabi Hud alaihi salam. Ingkang sakniki tasih enten. Dan sahih menurut adah setempat itu diakui sebagai tempat makomnya Nabi Hud alaihi salam di Yaman. Akhirnya wong-wong Yaman kalian pesisir Arab diajak ziarah di makamnya Nabi Hud. Para hadirin ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makamnya Nabi yang sahih. Jadi sahih niku enten sing bil riwayah, enten sing bil adah. Lek menawi riwayat sing sahih jelas niku magome Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim datang Israel teng Al-Quds atau perbatasan Israel dan Palestina yang wilayahnya niku tasik belum diketahui niku sing duwe Palestina apa Israel niku makome Nabi Ibrahim. Namun kalih sing jelas niku. Selebihnya niku sahihnya itu secara adah. Adah niku napa? Diakui kalian negara setempat. Dan lebih dari 100 orang yang mempercayai. Dan niku insyaallah kebohongannya sangat-sangat sedikit sekali. Wong bahkan kemarin itu ya bukan kemarin, sekitar beberapa ratus yang tahu ditemukannya magomnya Siti Hawa sehingga bisa disebut daerah makom itu sebagai satu nama kota, namanya kota Jeddah. Jeddah artinya apa? Mbah Wedok. Nah itu sebab di sana enten magomnya Siti Hawa. Jenengan nate ziarah mboten ning magomnya Siti Hawa. Niku ting Jeddah. Niku ditinggali teng hadis mboten enten. Sebab orang belajar hadis niku enten sing bil kutub, enten sing bil adah. Lah sing bil adah niki sing angel. Harus ke tempatnya. Enggak bisa hanya dengan buku. Mulane ulama-ulama ahli hadis niku kalau tahu ada hadis atau periwayatan harus terbang. Harus ke tempatnya. Imam Bukhari niku saking Baghdad ke Mesir, ke Mekah itu sudah biasa naik unta. Maka karena itu seperti makamnya Nabi Adam, Siti Hawa, Nabi Nuh niku di napa Nabi Nuh niku di daerah Lebanon Nabi Nuh. Niku insyaallah niku secara adahnya itu diakui oleh negara setempat. Lah sehingga pada waktu itu ya ada ahli sejarah berbeda pendapat, satu versi saking dinasti Abbasiyah, satu versi saking dinasti Utsmaniyah. Niku di renovasinya magemnya Nabi Hud. Lah akhirnya Syekh Abu Bakar bin Salim singkat cerita mengajak masyarakat Arab Yaman khususnya untuk melaksanakan event yang mana event tersebut bertujuan untuk mengumpulkan umat dan kembali mengingat bagaimana sejarah indahnya masyarakat Islam di masa lampau dengan menghadiri makamnya Nabi Hud alaihi salam. Jadi hadir di makamnya Nabi Hud itu adalah sebagai ajang event dan bagaimana mereka itu mengingat leluhurnya. Dan semua ulama sepakat wong urip ngirim donga ning wong mati niku pasti akan hasil, akan sampai. Niki setelah diteliti niku ulama NU, Muhammadiyah, Wahabi sepakat dungane wong urip terhadap beliau yang telah meninggal insyaallah hasil. Contohnya adalah ketika kita niku umroh.
Banyak dari imam-imam ketika selesai sholat, khususnya di Madinah, niku enten sholat napa? Sholat mayit. Sing diwaos napa? Allahumma ghafir lana. Terus kuwata sampai akhirnya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Amwat niku sinten? Wong mati. Bahkan saya pernah silaturahim terhadap seorang ulama Wahabi di Makkah, itu ketika minta didoakan tiada lain berdoa juga dengan Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini itu dungo datang wong muslim yang telah meninggal dunia. Maka ulama niku sepakat doanya orang yang hidup terhadap sesama muslim yang sudah meninggal dunia itu hasil. Wa kadzalika thawab, begitu pun mengirimkan pahala hasil. Di dalam hadis-hadis yang sahih, contoh qiraatil Quran, ini sambil kita niatkan, ya Allah, semoga pahala qiraatil Quran sampai terhadap ayah saya, ibu saya, bapak saya, nenek saya, mbah saya, insyaallah hasil. Yang khilaf itu adalah kaifiyah, tata cara. Lah niki awake dhewe aja terkecoh. Kanca-kanca niku terkecoh, sing khilaf niku dikira wusul atau sampainya doa terhadap mayit. Bukan niku. Ulama sepakat semua wusul. Yang berbeda itu adalah kaifiyah, tata cara. Di Indonesia ada tahlil 7 hari, 100 hari, 1000 hari. Lah niki lho sing beda. Tapi lek masalah berdoa kepada mayit, ini ulama sepakat pasti wusulnya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika semua berkumpul pada waktu itu di makamnya Nabi Hud, maka bulan Sya'ban juga disebut sebagai Syahrur Ruh, bulannya mengirim doa kepada arwah. Dan ini dicukup kalian wali songo datang surupan Demak, sehingga arruh fi hadzal syahr, istilah roh niku saking Arab digawa ning Jawa. Wong Jawa lek ngarani niki bulan ruwah, ngoten arruh minar ruwah. Sebab niki rata-rata wong Jawa melu-melu, ulama Arab pada waktu itu sering mengirimkan doa terhadap luhur, terhadap arwahnya leluhur. Mulane niki asmane wulan ruwah. Maka bulan niki dikatakan bulan ruwah adalah agar kita niku ojo lali karo para leluhur yang pernah menjadikan kita itu besar seperti ini. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo ayo sareng-sareng kita berdoa kepada Allah, mugi-mugi diparingi duit kathah cek saged ziarah terhadap tempat-tempat yang pernah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Niku lho. Mbah Kiai Maimun Zubair, Syekh Maimun Zubair sarang almarhum, itu berdoanya, ya Allah, semoga saya dikei duit sing akeh cek saged ziarah ke tempat-tempat yang suci disebutkan di Qur'an. Dan alhamdulillah, beliau niku akhirnya ziarah nggih teng Libanon, teng Spanyol, Andalusia, makome Imam Bukhari, makome Imam Tirmizi, dateng makome sing paling terkenal niku teng Yaman ada makomnya Sayyid Habil bin Adam alaihi salam. Itu orang yang pertama kali meninggal dunia di muka bumi ini. Wong sing pertama kali mati niku asmane Habil, putrane Nabi Adam. Wafate dipateni kalih adike dhewe asmane Qabil. Mulane teng Quran surat Al-Maidah ayat 30 nggih. Al-Maidah ayat 30 niku ayate fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khosirin. Niku bali teng Habil, bali teng tafsir. Fatawwa'at lahu nafsuhu. Jadi nafsunya Qabil niku benar-benar memberontak. Qabil entuk bojo elek, Habil entuk bojo ayu. Njur akhire dengki
iri, dipateni. Ketika malam hari, Qabil niku badhe dateng kamarnya Habil. Terus arepe dicokot gulune niku. Lah gak iso mateni wong napa niku? Qabil niku orang yang baru di dunia niku. Belum tahu caranya menusuk itu, bayi belum tahu. Lah arepe dicakot cek dikira koyok macan. Akhirnya syaitan itu akhirnya memberikan satu cara. Hei Qabil, caranya gak seperti itu, blok goblok. Akhirnya diparingi napa? Watu, nggih. Watu dikeprukke ting sirae Habil. Ketika batu itu dilempar di kepalanya Habil, faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Iku teng Al-Maidah ayat 30. Jenengan tinggal piyambak teng Al-Maidah ayat 30. Ngoten niku ceritane. Jadi Habil akhirnya wafat, dikepruk napa niki? Mustaka, kepala beliau itu dikepruk wafat. Akhirnya sing pertama kali dikasih tahu setan tentang wafatnya Habil niku sinten? Ibuke Siti Hawa itu sedang tidur digugah karo setan. Wah Hawa, anakmu mati. Njur Hawa njerit, "Hei!" Kaget, nangis, njerit-njerit. Nabi Adam kaget. Akhirnya marani Siti Hawa, "Ya Hawa, fa'alaiki, fa'alaiki, fatabki." Nah, Nabi Adam akhirnya ngomong teng bojone, "Hawa, ketika kamu mendengar kabar musibah, ojo njerit, ojo nangis. Ngucapke inna lillah. Sebab kamu itu njerit nangis, nanti anak cucumu yang perempuan kok melihat dan mendengar kematian pasti akan seperti kamu, nangis njerit-njerit. Mulane hukume wong wedok takziah niku makruh." Ngoten lho. Niku sebab Siti Hawa kerungu kabar anak ipun wafat itu fatabki, nangis jerit-jerit. Niku sejarah teng surat Al-Maidah ayat 30 teng tafsir. Akhirnya setelah itu makruh wong wedok niku hadir di suatu ajang, mboten ajang napa teng takziah, niku makruh ketika hatinya tidak kuat. Terlebih yang meninggal itu naudzubillah itu malah suaminya sendiri. Niki menurut satu versi ulama haram ketika ikut ke makam kuburan. Sebab sudah masuk masa iddah. Niki lho nggih. Dados karena akan menimbulkan fitnah, dikhawatirkan mentalitasnya tidak kuat, psikisnya lemah. Mangkane lek menawi enten sing sederek wafat nggih. Mboten sederek tapi suami nggih, khususnya bojo. Niku lek menawi wafat jangan pernah menemui tamu yang berbeda dari kelaminnya. Sebab niku hukume haram sampun masa iddah. Sebab zaman rumiyin banyak baru ditinggal wafat kalian bojone pun dilamar. Apa maneh sik rondone enom. Sik ayu. Langsung dilamar pun biasa ngoten niku. Sing nglamar tanggane dhewe. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkak malane menawi wulan Sya'ban ini wong Jawa niku sebagian mengatakan ini adalah syahrur ruh. Syahrur ruh. Lek wong Jawa lek gak saged akhire lek maoske ruwah. Ingkang nomor kalih. Termasuk keistimewaan bulan Sya'ban yang dibawa adatnya saking Arabiyah niku napa? Megengan. Napa sih megengan niku? Megeng niku saking basa sragen niku lho. Megeng, menahan. Menahan diri saking hawa nafsu. Lah nafsu niku Masya Allah berbahaya sekali nafsu niku. Mulane Imam Muhammad Al-Busiri di dalam salah satu catatan beliau mengatakan berdasarkan dari hadis-hadis yang masyhur, "Wa nafsu ka tifli in tuhmilhu syabban 'ala
hubir radai wa in taftimhu yanfatimi fasrif hawa hawa hadir antu waliyahu innal hawa matau wa la yusmi au yasimi Muhammadun sayyidul qawlaini wa thaqalain yuwal fariqaini min urbi wa min ajami. Nafsu niku koyok bayi menawi dijarke disusokne dateng ibu niku iso sampai 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Nggih napa mboten? Kula soalnya mboten pernah nyusoni. Dadi kula tangkep teng jenengan. Kalih tahun, telung tahun apa 5 tahun? Tapi lek dijarke lak saged 5 tahun tetap nyusu. Lah bayi ngoten niku. Nggih napa mboten? Mulane nafsu niku nggih kaya bayi. Kudu wajib disapeh. Cek mboten rebutan kalih bapake. Lah niku mulane ketika disapeh niku wajib 2 tahun. Kok enten anake tangga nderek nyusu, akhirnya menjadi saudara rodoah sesusu niku haram. Rabi niku haram. Senajan to bapake beda niku haram nggih, hati-hati. Banyak sekali kejadian yang menikah ternyata itu adalah masih saudara sesusu niku haram sampunan. Ma yahrumu bin nasab yahrumu bir rodoah. Yang haram secara nasab, haram juga secara susuannya. Mulane nafsu kalih bayi niku padha, kudu wajib disapi. Hadir nafsah. Lah carane pripun lek kita itu ingin mengendalikan nafsu? Dari para ulama itu adalah dengan cara hadir nafsahu. Dengan cara yang paling gampang dulu. Contoh, pingin mangan sate. Cobi dahare soto. Ingin makan soto, coba makannya bakso. Carane ngoten iku. Aja nuruti apa sing dipingini. Pengen tuku klambi warnane abang, jajal tukune ireng. Ini kan carane mengendalikan nafsu yang paling gampang-gampang dulu. Sudah ingin beli ya sesuatu yang itu sebenarnya, jajal ganti sing liyane. Napa badhe kondangan jenengan akhirnya gak iklambi niki, akhirnya pas cocok di hati, coba jangan dipakai, ganti yang lainnya. Itu adalah cara mengendalikan nafsu yang paling gampang. Ya walaupun sebagian orang itu paling nyerodo angel ketika ingin mengendalikan hawa nafsu. Sing penting saking para ulama, jangan sampai nafsu ini hilang dari diri kita. Sebab niku bahayane masya Allah. Jadi nafsu jangan sampai hilang dari diri kita. Sebab Quran niku dawe ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu sing anteng. Nafsu jangan sampai hilang, tetapi jadikan nafsu itu adalah nafsu yang bisa dikendalikan. Sebab di dalam kisah-kisah tafsir dulu di zamannya Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ismail pernah berdoa, "Ya Allah, semoga nafsu itu hilang sehingga semuanya ibadah kepada Engkau ya Allah." Akhirnya keesokan harinya Nabi Ismail niku bingung, keluar dari kerajaan kok gak ana sing kerja. Istana itu kosong. Loh semua kemana ini kok hilang? Ternyata semuanya sujud terhadap Allah wa ta'ala. Njur gak ono sing kerja. Dan hanya satu hari itu saja semua masyarakat itu hilang. Mereka sujud di rumahnya masing-masing dan menjadikan perekonomian bangsa pada saat itu benar-benar menurun drastis. Lah ini yang menjadikan ketika nafsu itu hilang, tidak ada lagi semangat kerja, tidak ada lagi persaingan. Persaingan boleh monggo, sing penting secara sehat dan secara positif. Kalau nafsu tidak ada, maka tidak ada lagi apa yang kita cari di muka bumi ini. Nafsu niku nggih penting, tapi
agar kita mampu menjadi orang-orang yang as-salihin, kita harus menjadi seseorang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Mulane al-ulama'ul qal, ulama niku dawuh, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu bidukhulir ramadhan. Nabi Muhammad niku biasa ngajak sahabat itu tasyakuran, kumpul-kumpul, senang-senang dengan alasan akan menyambut bulan suci Ramadan. Wa man faraha bidukhulir ramadhan faqad haramallahu jasadahu 'alan niran. Dan wong sing seneng, bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, itu dipastikan orang itu akan selamat dari azabnya Allah. Bahkan dikatakan waqafa bin nafsi qasyatil qulub lam yafrah bidukhulir ramadhan. Ciri-ciri hati yang mati, hati yang keras adalah bulan Ramadan datang tapi dirinya tak ada rasa apa-apa. Niki ciri-ciri hati wong sing mati. Arepe manjing Ramadan tapi dia itu biasa-biasa saja. A'maluhu tubtal, dan seluruh amalnya itu berarti na'udzubillah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing zikir lambene tetapi hasilnya tidak diterima oleh Allah. Terus gampang lek ndelok awake dhewe niki atine urip napa mboten ketika hadirnya bulan Ramadan niku pripun? Farroha napa mboten? Seneng napa mboten? Tasyakur napa mboten? Bungah napa mboten? Niki termasuk ciri-ciri orang yang soleh ataukah orang itu orang yang rugi. Mulane pada saat itu bertepatan dengan akhirnya dinasti Utsmaniyah, Sultan Demak niku akhirnya ingin tasyakur, membikin roti keraton, yang mana roti keraton itu diberikan kepada masyarakat setempat, khususnya yang fakir miskin, sambil berbaca fa'fu anna, sing artinya kula njaluk sepuro fa'fu anna. Akhirnya kok suwi-suwi dadi roti afam. Roti afam akhirnya wong Jawa nek ngarani roti apem. Lha niki saking kraton diparingke dhateng masyarakat. Niki bentuk tasyakur kraton terhadap masyarakat Jawa. Kula ndek wingi saking Jogja ning masjid gede niku enten tasikan apem sing zaman riyen niku afam. Berarti roti afam, mboten apem asline, afam. Afanna niku lho. Kulo nyuwun sepuro. Wong Jawa kok iso apem niku mboten sepuro kulo. Critane pripun? Wong afam saking apem. Makanya sunnah nggih, awake dhewe niki lek menawi keliling ke kota-kota niku sejarah niku njenengan tingali nggih. Teng Jogja niku teng masjid gede njenengan kunjungi ditingali ngoten niku, kok enek roti apem, kok enek kenduri, kok enten selametan, niku enten sejarahe. Terus mengke digatukke kalian dalil ingkang saking para ulama. Ojo nggur ting Bali yo buruk. Sing digoleki lak klambi cur jajan niku mangke. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari bersama-sama kita langgengkan apa yang sudah menjadi tradisi kita. Di dalam teori hadis dan fikih itu dikatakan Imam Sufyan Ats-Tsauri, la yambagil khuruju 'anil 'adah illa fil haram. Mboten pareng meninggalkan adat yang diwariskan oleh ulama terdahulu yang bisa menyakitkan masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Lah wong roti afam niku kan sak derenge sampun enten. Karena itu yang pertama kali mengawali adalah non-muslim. Enek sing ngomong saking kejawen, enten sing ngomong saking Hindu. Roti ini roti kraton. Biasane diparingke ting pinggirane kamar. Lho kula pernah ke rumah teman sahabat itu. Kula tangklet. Dan iki napa kok diparingke ting pinggirane kamar? Nggih mengke soalé ibuke badhe
melebet mbae dadi meriki silaturahim. Oh, ngoten. Lah kok diparingi kopi? Mbae senenge kopi. Oh, ngoten. Diparingi teh mboten purun. Mboten purun. Ale kok paringi surya, sekalian seneng surya napa mboten? Mboten remen senenge sampurna. Akhirnya tenan sesuke apem sing mangan tikus. Sing mangan nggih tikus. Ya estu niku. Enten kula pernah ngoten niku. Lah akhirnya oleh para ulama itu tidak apa-apa seperti itu. Sajennya itu membikin jajanannya diteruskan, tapi mboten damel para arwah dateng sinten tonggo. Dateng kanca-kanca diparingke cek saged sing asmane sodakoh. Lah arwahnya bagaimana? Didoakan. Didoakan semoga mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, di sisi Allah. Tapi nggih ustaz zaman riyen, mbah niku ustaz Jawa, ustaz Arab nggih padha-padha jaduk. Dadi wong Jawa niku percaya percaya mawon. Wong jaduk ditembak ora tedas, dibacok mental bacoke. Lek ustaz sakniki jenengan bacok lak mati. Lek zaman rumiyin mboten. Jadi ketika seperti itu, ketika seperti itu seluruh masyarakat itu biasa-biasa saja sampai tak terasa tergiring melebet datang agama Islam. Gak kroso, ngoten lho. Mlebu Islam niku mboten kroso. Wong-wong Kudus niku nggih, kula nate ngapalke Quran ting Kudus niku wong Hindu niku kata, sing asline wong Islam, nggih, dhek ngakune Hindu padahal Islam. Gak kroso, kegeret piyambak. Kegeret piyambak. Lah masjid ing Kudus niku rata-rata pripun? Napa enten sing saking kubah? Mboten enten. Ing Kudus niku rata-rata masjid saking candi modele. Karena menghargai masyarakat setempat. Karena keindahannya di dalam berdakwah itu akhirnya mereka secara tidak sadar niku seneng maos kekur Quran. Bingung, wong mriku niku bingung. Quran diwaca kok saged saged apa? Napa malah enten niku Quran ku lek diwaos terus ujug-ujug apal piyambak. Jenengan apa nate ngapalke surat contoh surat Yasin, nah, apal-apal dhewe. Goro-goro sering ngrungokke. Surat innallaha wa malaikatahu. Lho apal kabeh. Lah Quran iki ngoten niku. Dan niku mboten ndamel akal. Niku lho hebate Quran. Wong ngapalke Quran niku mboten ndamel pikiran. Ngoten RCTI lak kathah contone. Sinten niku? Sing stroke otak niku. Lho kok saged ngapalke Quran? Padahal secara medis akalnya tidak berfungsi. Kok saged ngapalke Quran? Al-Qur'anu la yuf'alu bil aqli wal yuf'alu bil qalbi. Al-Qur'an niku sagete melebet dateng ati, meteng dateng pikiran. Iki lho hebate Qur'an. Jenengan bandingke kalian kitab yang lain. Mbuh niku nyuwun sewu, Injil utawa Zabur, Taurat saking pun aku menapa kemawon lak benten. Qur'an nggih, jenengan waos sing setunggale niku waosan buku biasa ngoten kene napa undang-undang dasar pun ngoten mawon. Jajal dhisik pundi apale? Dhisik pundi apale? Utawa jenengan maos Quran ngoten kemawon, dhisik pundi? Mesti lah dhisik Quran. Sebab niki mukjizate Quran, mulane jenenge mukjiz yang mengalahkan yang lain. Mengalahkan niku napa? Mengalahkan karena Quran itu dibaca langsung melebeting hati. Ketika hatinya niku bersih atau ketika memang dikehendaki oleh Allah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulane monggo niki mumpung bulan ruah, bulan Sya'ban, kita terapkan bagaimana rasa syukur kita kepada Allah sampun hadir di bulan ini dengan cara sering-sering tasyakur, ngirim berkat ning tonggone, kirim sedekah, mbuh niku duit, mbuh niku apem, niki kirim-kirim ngoten niku. Niki bentuk tasyakur. Ngoten lho.
Mulane niki asmane megengan dijogo nafsune cek napa agar nanti ketika bulan suci Ramadan niku semangat. Kata para ulama, barang siapa yang males santai-santai di bulan sebelumnya Ramadan, maka di bulan Ramadannya dia akan tambah malas beribadah kepada Allah. Sebab likulli halin imtihanun, segala sesuatu itu perlu latihan. Lalek mboten pernah dilatih, kepriye awak niki saged ibadah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang keagungan Syaban, ini kathah sekali, banyak sekali tentang keagungan bulan. Contoh turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Ayat itu turun bertepatan dengan bulan Syaban, tepatnya adalah tahun 2 Hijriah. Maka karena itu sunnah memperbanyak asbabin nuzul daripada surat tersebut. Sunnah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat itu kapan? Sholawat itu jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholawat itu sudah ada. Di dalam tafsirnya Imam As-Suyuti, seorang ulama Al-Azhar Mesir niku berkata, Nabi Musa itu pernah diajak berbicara oleh Allah, ya, karena Musa kalamullah, Musa itu sing saged omong-omongan kalian Gusti Allah. Ting Al-A'raf ayat 142. Nggih. Niku di situ Gusti Allah niku dawuh, "Ya Musa, in sa'aluka hal yusalli rabbi?" Qala na'am. Wahai Musa, kalau umatmu bertanya, pernahkah Tuhanmu bersolawat kepada seluruh para nabi? Jawablah iya. Maka sejak saat itu, innallaha yusalli 'alal anbiya, Allah itu bersolawat kepada para nabi. Dan khususnya, spesialnya adalah ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan delok redaksi ini di surat Al-Ahzab ayat 56. Apa ada kata Muhammad di situ? Mboten enten. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Mboten 'ala Muhammadin. Ini bentuk penghormatan Allah terhadap Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi yang lain dipanggilnya biasa, ya Musa, ya Dawuda, ya Sulaimana. Tapi kalau Nabi Muhammad mboten pernah dipanggil ya Muhammad. Di Quran itu Muhammad disebut hanya 4 kali. Jenengan hitung piyambak lek pas ndres Quran. Ya jal Muhammad niku disebut ping pinten? Kalau Nabi Musa 100 kali lebih. Nabi Daud, Nabi Sulaiman pun banyak, dan itu semuanya memanggilnya dengan Sulaimana, Dawuda, Yahya, Isa, Ibni Maryam, Wal Imrana. Tapi kalau Nabi Muhammad itu jarang sekali disebut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu disebut nama Muhammad hanya ketika turunnya kepada masyarakat yang tidak tahu siapa itu Nabi Muhammad. Tapi secara umum ratusan kali Nabi Muhammad disebut di Quran itu menggunakan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Tidak pernah disebut dengan lafaz Muhammad atau subhanalladzi asra bi'abdih. Nah ini. Jadi Muhammad itu selalu disebut dengan lafaz rasul, selalu disebut dengan lafaz nabi. Saya enten kapal lewat. Setinggi-tingginya penghormatan umat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetaplah Nabi Muhammad itu adalah abdullah. Tidak bisa dikatakan sebagai waladullah, sebagai anaknya Allah. Enggak saged. Tidak bisa disamakan dengan Nabi Isa yang dikatakan sebagai putra
putra Tuhan. Makanya gelar tertingginya Nabi Muhammad itu di surat Al-Isra ayat pertama. Tidak disebut An-Nabi, tidak disebut Ar-Rasul, tetapi disebutnya Abdun. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Lah kudune kan karena surat sebelumnya sering disebut An-Nabi, harusnya kan bin Nabi, tapi disebutnya dengan bi'ad abdi. Karena bahaya kalau sampai disebutnya bin Nabi, masyarakat waktu itu bisa mengatakan bahwa Muhammad itu adalah putra Tuhan, karena akan hijrah ke dalam Sidratul Muntaha. Mulanya disebut ke abdun, hambane Gusti Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mongko sunnah memperbanyak sholawat. Sebab Bani Israel saja itu sholawat, apalagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus tambah-tambah sering sholawat. Tambah lagi di dalam riwayat yang masyhur dikatakan, man nasiya sholata 'alan nabi, barang siapa yang lupa sholawat dalam sehari, itu nanti nasiya tariqal jannah, nanti di surga akan lupa. Bagaimana jalan masuk surga niku lupa. Jane ditakdirke mlebu surga tapi lali dalane sing pundi. Ini yang menjadikan bagaimana pentingnya sholawat, karena memang ini adalah bentuk penghormatan Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yakun bis-shalah lam yadkhulil jannah. Barang siapa dalam sehari tidak mengucapkan sholawat, tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah. Sholatnya tidak sah, karena dalam sholat itu wajib menyebutkan sholawat. Mulanya sholawat niku penting. Sing paling apik sholawat sing pundi, yang paling bagus itu adalah sholawat yang ada di dalam sholat setelah kita at-tahiyyah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mari bersama-sama kita tambahkan sholat sunnah. Sebab peristiwa umat Islam itu menghadap kiblat itu juga pada bulan Sya'ban. Turunnya ayat bagaimana ketika dulu umat Islam itu menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Napa kok Aqsa niku? Sebab jauh. Aqsa niku adoh saking Mekah. Seandainya naik pesawat ini berapa pinten jam? Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Zaman dulu niku kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih itu pergi ke Masjidil Aqsa via albar darat kalian kapal, itu bisa mencapai 30 hari bahkan lebih. Makanya jenenge Aqsa, negara yang jauh. Nah, ketika awalnya kita menghadap kiblat Al-Aqsa, sahabat niku protes. Kok sama dengan Yahudi? Bahkan sampai sekarang pun sama. Lek jenengan ziarah nggih ning Israel, kalian Yerusalem, ning magomnya Nabi Ibrahim, di magomnya menurut satu versi magomnya Nabi Ismail, itu biasa. Di pinggir-pinggirannya ada masyarakat niku yang make napa? Nyun sewu. Cara sing wedok niku ndamel baju telanjang niku lho, setengah telanjang niku lho. Itu ning pinggirane makome Nabi niku, ngoten niku. Ya karena campur, yang sowan ziarah ke makamnya Nabi Ibrahim itu bukan saja orang Islam, wong Yahudi, Nasrani itu juga ziarah. Mbah carane pripun nggih kula mboten semerep. Lha niku. Maka karena itu berpindah dari Masjidil Aqsa, kiblatnya berkibah ke Makkatul Mukarromah. Mulane sunnah untuk memperbanyak salat, entah itu salat sunnah duha atau sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah tahajud, yang terlebih lagi adalah sholat sunnah witir. Ini dilanggengkan karena ini termasuk bagaimana kita mengingat sejarah bagaimana umat Islam pertama kali menghadap kiblat Makkah dan Mukarromah. Kalau kita terus runtut
bagaimana keagungan bulan Sya'ban itu banyak, banyak sekali. Maka karena itu nanti termasuk singkatnya ya, Sya'ban itu yang jangan sampai dilupakan adalah finnisfis Sya'ban. Ini jangan sampai dilupakan. Ulama ini sampai sepakat, nisfis Sya'ban Lailatul Qiram. Nisfis Sya'ban itu adalah bagaimana? Itu adalah malam yang mulia. Lailatul Aid, Aidul Fitratul Insan. Kalau hari raya Idul Fitri itu hari rayanya panjenengan. Tetapi idza ga'a nisfus Sya'ban hadza Aidul Malaikatil Muqarrabin. Tetapi kalau nisfus Sya'ban itu adalah hari rayanya malaikat. Hari rayanya malaikat. Dan barang siapa yang bisa khatmil Quran pas nisfus Sya'ban, insyaallah akan menjadi orang-orang yang fauzan fil abad, wong sing bejo dunya lan akhir. Lah awake dhewe niki biasanya alhamdulillah ada tradisi ketika nisfu Sya'ban bersama-sama di masjid berzikir, membaca Yasin. Seandainya kita pingin menambahkan lagi, Gus, pingin menambah khatmil Quran, monggo, lebih baik lagi. Sing haram niku napa? Ketika meyakini wajib maca Yasin ping 3. Nah niki sing haram mboten pareng. Wajib ping 3 niki mboten pareng. Sebab lek pingin ditambah mbuh ping 3, ping 4, ping 300 apa ping 1000 luwih apik ngoten niku. Nggih sing mboten pareng niku ketika diyakini wajib dibaca 3 kali. Akhirnya ulama kan berbeda pendapat. Kenapa kok wajibnya dibaca 3? Sebab hadza khatratul insan. Niki kebanyakan umat itu bisanya segitu, ping 3. Lek pengen ditambah monggo terserah. Tapi yo kita jangan berpikir diri kita sendiri. Didelok koncone sing liyane kuat napa mbok? Napa mboten? Makane ting masjid niku biasane ping 3. Lek ting Madura niku enten sing ping 4 ya. Enten sing ping 7. Sing mboten pareng niku lek diyakini wajib ping 3 atau diyakini wajibnya hanya Yasin. Niku mboten pareng. Jadi boleh membaca Al-Fatihah kemawon. Wajib membaca Al-Baqarah, wajib membaca membaca Ali Imran. Monggo terserah. Tapi kalau kita bisa itu adalah khatmil Quran. Gak sakit khatmil Quran, maca qulubul Quran, atine Quran, ya Yasin. Gak sakit malih maca gak sakit malih maca qul hu ngoten kemawon. Sing penting maca Quran mumpung nisfu Sya'ban. Sebab ulama niku sepakat. Ulama sepakat nisfu Sya'ban Lailatul Qiram. Niku pun sepakat. Ulama niku nisfu Sya'ban itu malam yang mulia. Carane pripun? Nah niki sing benten-benten. Nggih, carane pripun berbeda-beda. Sing ulama sepakat itu adalah majma'atul khatmil Quran. Niki sepakat ulama. Nah, sing gak sepakat niku ketika tidak bisa khatmil Quran iki sing diwaca apa? Nah niki lho. Lek ting Jawa sing diwaca ya Yasin. Kalau di Samarinda nggih niku sing diwaca mboten Yasin tapi Tabarok mangke. Tabarokalladzi al-mulk niku lho. Nggih enten sing maca niku. Tapi lek ting mriki rata-rata ya Yasin dengan sanadnya yang masyhur. Niku biasanya ya Yasin gak iso napa malih, gak saged Fatihah, gak saged Qulhu. Sing penting maca Quran. Karena itu ada Lailatul Qiram dan pada saat itu nanti seluruh catatan amal manusia akan dilihat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane sapa wong sing golek pahala pada malam itu dia akan mendapatkan kemuliaan. Tapi naudzubillah barang siapa yang melakukan dosa akan Allah lipat gandakan dosanya. Karena itu adalah Lailatul Qiram dan semua dosa akan diampuni ketika orang itu istighfar illal itsnain kecuali dua orang. Niki gak iso disepuro. Sinten? Qatlin nafsi, orang yang pernah membunuh nyawa. Niku napa kemawon? Membunuh manusia, kewan napa kemawon? Dengan bidzulmi, dengan zalim. Bahaya niki. Dan yang kedua adalah al-masyakhin, orang yang mempunyai dengki di dalam hati. Niki tidak akan diampuni oleh Allah dengan istighfar, tetapi bisa diampuni dengan taubatan nasuha. Maka dua itu tadi,
tidak akan pernah mendapatkan maghfirah Allah walaupun hadir di Lailatul Qiyam. Lan ini hati-hati yang hatinya itu iri dengki dan sering menganiaya hambanya Allah, ini harus berhati-hati karena pada saat itu nanti kita benar-benar akan disambut oleh malaikatul muqarrabin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah direngi kula tutup monggo berkaitan dengan bulan Sya'ban, apabila ada yang ditanyakan monggo kula buka sesi pertanyaan. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan kita mencintai Ramadan ya. Nggih. Kita masuk tadi harus menyenangkan dengan Sya'ban ya. Nggih. Supaya lebih apa ya, kita cinta sekali syukur. Caranya. Apa ya, cukup tadi dengan bersedekah di bulan Sya'ban tadi beramalia di bulan Sya'ban. Nggih. Nggih. Ada lagi yang bisa nggih. Nggih. Sing nentune mboten enten sampun. Enten malih mboten sing tanglet apa. Oh niki monggo. Kaitannya tentang menciptakan faroha di dalam bulan Sya'ban, menyambut bulan suci Ramadan, niki berkaitan kalian tingkatan takwa, tingkatan iman. Itu tidak bisa ada caranya. Niku sing saged jawab adalah amal soleh kita. Ketika amal soleh kita itu dalam posisi yang tinggi, kita itu bahkan bisa menangis ketika bikudumi Ramadan. Terus yang bisa menciptakan adalah karakter kita sendiri nih kumati. Maka karakternya orang soleh itu ketika kudumi Ramadan, Ramadan akan hadir, niku kerentek koyok wong kangen, rindu, terus dia bertemu dengan kekasihnya yang tidak pernah dia temui selama ini. Lah ngoten niku pripun carane nyiptakan nggih, dengan bagaimana takaran cinta dia dengan Ramadan. Yang bisa mengukur adalah imannya sendiri. Ya sama dengan cinta, pas cinta itu bisa dipaksakan. Ngoten niku. Nah niku nggih. Dados yang bisa mengukur fariha itu adalah amal solehnya selama setahun. Jadi ketika dia itu memang diukur sangat tinggi, dia nanti bisa meneraca dengan datangnya Ramadan. Terus Ramadan itu sebagai neraca nih pun mengukur iman itu polis pinten. Kalau memang imannya tinggi, pasti fariha, bunga senangnya itu juga akan tinggi. Dan itu diwujudkan nanti dengan sedekah, dengan silaturahim, dengan berkunjung ke ulama, berkunjung ke masjid, sering aktif di majelis taklim, ini bentuk-bentuk tasyakur. Hadirnya karena fariha, gembira. Dan terciptanya gembira dari bagaimana kita bisa menciptakan. Allah itu bisa tidak menciptakan cinta di dalam diri kita ini. Nah itu diciptakannya karena amal soleh kita. Nah si nomor kali, masalah berkaitan tentang puasa, itu adalah bahwa puasa di akhir Sya'ban
itu yang haram adalah ketika tidak mempunyai syiamul adah, puasa adat. Contoh, jenengan setiap hari itu sering puasa Senin Kemis. Ternyata Kemisnya itu bertepatan tanggal terakhir bulan Sya'ban. Ini tidak apa-apa, enggak haram. Kecuali kalau jenengan tidak pernah puasa adat, tidak mempunyai kebiasaan puasa, lah itu yang haram. Tapi kalau jenengan istiqomah, punya kebiasaan, contoh puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, kok bertepatan dengan akhir Sya'ban, itu tidak apa? Tidak apa-apa. Kalau jenengan yang bahaya nggih, itu ketika jenengan mengkhususkan pada akhir Sya'ban, lah itu jenengan tidak mempunyai adat, tidak mempunyai kebiasaan, ujuk-ujuk jenengan puasa akhir Sya'ban. Lah hati kan mamang. Ini puasa niki puasa Ramadan atau puasa Sya'ban, niatnya enggak genah. Nah, ini yang menjadikan menjadikan haram. Tapi kalau jenengan punya kebiasaan ya karena puasa Senin Kemis, puasa Daud, itu tidak apa-apa. Bahkan dianjurkan untuk tetap itu tadi. Ya, mugi-mugi mawon kita semuanya diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkahnya bulan suci Sya'ban. Semoga kita bisa silaturrahim dengan saudara-saudara ingkang tasih urip, tasih sugeng, dan jangan sampai melupakan silatul arwah, meninggalkan dan melupakan leluhur kita yang telah terdahulu, yang telah terlebih dahulu sowan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mari bersama kita tingkatkan juga megengan bagaimana menahan hawa nafsu dengan niat tasyakur, menambah sedekah, entah itu dengan apa, berkat dan yang lain sebagainya. Kita tingkatkan sholawat, karena ini adalah bulan turunnya ayat sholawat. Kita tingkatkan sholat, karena ini bulan di mana turunnya ayat kita menghadap kiblat. Dan kita tingkatkan ibadah kita nanti bertepatan dengan nisfus Sya'ban. Saya secara pribadi memohon maaf apabila mempunyai kesalahan, mulai dari awal tahun, mulai dari Muharram, Shafar, Rabiul Awal sampai sekarang Sya'ban. Mugi-mugi panjenengan tampi permohonan maaf kula dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga meminta berkah, doanya insyaallah nanti nisfus Sya'ban akan melaksanakan akad nikah. Jenengan doakan saya dan semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus pas nisfus Sya'ban, kula nikah pas nisfus Sya'ban. Terus ganda-ganda, banyak sekali amal yang akan saya lakukan nanti. Ala hadhihi niyyah bi amalin shalihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi. Shalawatul ladzi khairul maghdubi alaihim waladdallin. Syukran wa tumtum bil khairi wan najah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.